Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa 5 penemuan benda kuno peninggalan dari era dinasti Song. Dan sebelumnya, 5 benda tersebut saya kumpulkan satu persatu terlebih dahulu ya, kawan-kawan. Dan di video kali ini akan saya review semua benda tersebut, dan itu semua merupakan peninggalan dari era dinasti Song. Seperti apakah benda peninggalan era dinasti Song? Simak terus videonya ya, karena ini cukup langka dan tentunya sangat menarik sekali. Oke, langsung saja saya tunjukkan penemuan benda yang pertama. Yang pertama berupa guci kecil. Guci kecil ini biasa disebut dengan guci buli-buli, kawan-kawan. Bentuknya seperti ini. Dan ini merupakan peninggalan dari era dinasti Song. Terlihat sekali ini dari ciri khasnya era dinasti tersebut, yaitu terletak di sini. Ini bulat-bulat kecil dengan warna kecoklatan ya. Ini adalah ciri khas dari era dinasti Song, kawan-kawan. Dan ini kondisinya masih utuh, jadi sangat langka sekali. Coba saya dekatin ya. Seperti ini gucinya. Dan ini sampingnya. Dan ini baliknya. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di akhir video ya. Di situ lebih jelas dan lebih detail. Dan ini sampingnya. Ini kan kondisinya masih utuh. Cuma namanya penemuan itu biasanya ada kerusakan sedikit atau kecil ya. Untuk yang ini kerusakannya hanya retak kecil atau retak tipis. Saya tunjukkan sekalian ya. Retaknya seperti ini. Ya, garis hitam ini ya. Seperti ini. Seperti memutar ya, tapi masih oke. Dan ini untuk atasnya. Ini juga ada kelebihannya ini. Jadi ini biasanya ditemukan tanpa kuping. Kupingnya itu seperti ini. Sedangkan ini ada. Biasanya kuping seperti ini juga ada 4 ya. Jadi depan, belakang, kiri, kanan. Sedangkan ini cuma kiri, kanan. Dan untuk kondisi kupingnya ini, di bagian sini ada kerusakan kecil. Tapi masih oke. Cukup bagus ya. Oke, langsung saja yang kedua ya. Yang kedua berbentuk seperti ini. Ini kalau menurut saya istimewa sekali. Selain merupakan peninggalan dari era dinasti Song, ini ditemukan dengan kondisi 95% masih oke. Dan itu sangat langka sekali. Ini ciri khas dari era dinasti Song, warna hitam kecoklatan ya. Coba saya dekatin ya, seperti ini. Ini depannya. Ini juga warna dari era dinasti Song atau salah satu ciri khasnya. Dan untuk bibirnya ini atau atasnya masih utuh ya.
warnanya juga keren sekali ini, hitamnya ini. Nanti kalau lihat video detailnya itu sangat bagus sekali ini. Dan ini untuk bawahnya. Bawahnya ini juga masih utuh. Ini ada kerusakan kecil tadi. Ya. Hanya ini aja ya kerusakannya kawan-kawan. Jadi ini seperti chip kecil atau kulitnya terkelupas. Untuk lainnya ini masih oke. Ini aslinya ya. Bagus sekali ya warnanya ya. Sangat layak sekali ya dibuat tambahan koleksi ini. Oke, langsung saja yang ketiga ya. Yang ketiga, sama berbentuk buli-buli. Dan ini lebih langka lagi. Kenapa saya kok bisa bilang lebih langka lagi ini? Ini kondisinya ditemukan dengan kondisi 99% masih oke. Dan itu sangat langka sekali. Coba saya dekatin ya. Seperti ini. Untuk bibirnya juga utuh semua. Ini dari depan ya. Ini sampingnya. Keren ya warnanya ya. Ini bahannya dari tanah liat ini. Dan ini untuk atasnya. Porselen buli-buli era dinasti Song seperti ini. Dan ini untuk bawahnya. Ini bawahnya juga utuh. Jadi sangat layak sekali ini dibuat tambahan. Tambahan lagi koleksi. Oke, langsung saja yang keempat ya. Yang keempat seperti ini. Ini juga sama kawan-kawan, ini jenisnya seperti guci ya. Guci kecil dengan nama buli-buli. Dan kondisinya ini waktu ditemukan juga masih sangat baik sekali. Atau 99% masih oke. Tanpa retak, tanpa ada chip. Saya dekatin ya. Seperti ini kondisinya. Patina dari sungai terlihat sekali ya. Ini tadi, ini juga ciri khas dari era dinasti Song ini. Dan ini untuk atasnya. Untuk atasnya atau bibirnya ini kondisinya juga utuh. Bentuknya unik ya. Dan ini untuk bawahnya. Bawahnya ini juga utuh ya. Cuma tadi saya bilang kan 95%. 5%-nya anggap aja gripis-gripis kecil di sini. Dan itu wajar sekali. Bagus ya warnanya juga bentuknya. Oke, langsung saja yang terakhir ya. Yang terakhir seperti ini. Ini juga sama ya, namanya guci buli-buli. Kondisinya ini kalau saya bilang 80% masih oke. Karena 20%-nya ada keretakan. Saya tunjukkan langsung ya. Keretakannya ada di sini. Jadi retak tipis tapi wah. Retaknya lumayan ini memutar ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga barang penemuan ya.
untuk warnanya lihat, keren sekali hitamnya ini. Dan untuk bibirnya masih utuh. Ini retaknya kali terlihat ya. Cukup disayangkan ya. Cuma untuk keseluruhan selain retak tadi itu masih bagus. Dan ini untuk bawahnya. Untuk bawahnya ini masih oke. Untuk bagian sini juga oke semua ini, utuh semua. Cuma sayang ini tadi aja ini ya. Cuma tidak apa-apa lah, dibuat tambahan koleksi yang bersejarah atau yang merupakan peninggalan dari era dinasti Song. Peninggalan dari era dinasti Song itu cukup langka loh kawan-kawan. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya review penemuan peninggalan dari era dinasti Song. Seperti biasanya, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses.